Hai guys, gue Rinaldi Adiandono, gue adalah professional golfer dari Indonesia. Perjalanan gue di golf, gue mulai main golf dari umur 12 tahun. Nah, dulunya awalnya pasti kita mulai karir dari main junior dulu, lalu ke timnas, sempat dapat medali perak di SEA Games, medali emas di PON. Lalu saya memutuskan untuk turn pro di tahun 2012 dan berhasil memenangkan 3 turnamen pro sampai sekarang. Kalau nggak jadi professional golfer, mungkin gue jadi illustrator atau jadi nyanyi kali. Nggak pernah kepikiran, tapi lebih ke golf sih sekarang. Menurut gue mendeskripsikan gue sebagai pelatih yang ya seneng trick shot tapi juga masih bisa main di turnamen gitu, masih berprestasi. Jadi mereka juga bisa belajar dari pengalaman gue selama bermain, bukan cuman dari gue ngajar aja gitu. Penting banget soalnya di golf kelihatan kayak olahraga malas-malasan, tapi sebenarnya semua badan kita gerak dan bahaya banget kalau nggak stretching dulu, bisa cedera parah juga gitu, terutama di lower back. Oke, gue akan jelasin gimana cara mukul golf yang benar. Pertama, pastiin grip lo di posisi yang benar. Jadi pegang di tangan kiri dulu, pastiin gripnya lebih di finger bukan di palm. Lalu pegang tangan kanan, yang boleh pilih mau baseball grip, mau overlap atau interlock. Kalau gue pakai interlock, jadi sekarang gue pegang interlock. Lalu pastiin posturnya benar, jadi nggak bungkuk gini, tapi juga nggak kayak orang duduk. Jadi dari sini jatuhin sticknya, punggung tetap rata. Lalu kedua, buka kakinya selebar bahu. Pastiin alignmentnya lurus ke target, dada ke target, hip ke target. Lalu sisanya tinggal swing aja. Golfperience Turnamen 2022 tanggal 16 September 2022 di Suparna Golf. Jangan lupa datang karena nanti ada kahitna setelah turnamennya. Jadi sampai ketemu.